uang. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini kita main piano, belajar piano. Ayo. Belajar piano lu. Sini. Sini. Apa? Kemarin udah pengen denger main piano, kemarin diajar sama guru gimana? Ayo, belajar. Gak boleh gitu, kemarin kan papa tuh udah ngelesin AA, udah bayar, kan semuanya kan pakai uang. Kalau apa coba? Tolong dong. Belajar, ayo main piano yang kemarin belajar apa? Kalau kuping apa ya, Pak? Kan kuping ciptaan Allah. Coba papa pengen main satu lagu, coba. Bagus yang pakai dong. Enggak mau. Yang kemarin belajar lagu apa, coba? Caulah. Menurut avatar kita mau lihat persiapan pada mau syuting masak-masak. Ini guys. Ini disiapin gede banget. Apapun masakannya, minumnya selalu le mineral. Keluargaku agar selalu terhidrasi, aku selalu memberikan yang bersih dan yang aman. Makanya aku pakai galon Le Mineral. Kan lagi musim hujan, banjir juga di mana-mana. Untung aja kita udah nyetok galon Le Mineral. Jadi nggak perlu khawatir, nggak ada air minum, pasti ada. Itu harganya udah termasuk galon, praktis banget, jadi nggak usah khawatir. Apalagi orang asing keluar rumah kita, masuk ke dalam rumah kita, tenang aja. Galon ini selalu baru, nggak dicuci ulang, jadi terjamin kebersihannya. Tutupnya rapat dan kedap udara, jadi nggak remes dan tidak terkontaminasi virus bakteri. Terproteksi banget kan? Galonnya bebas BPA, terbukti dari kode plastik nomor 1. Jadi aman banget untuk dikonsumsi seluruh anggota keluarga. Galon Le Mineral ini terbuat dari plastik PET, jadi 100% bisa didaur ulang. Nggak perlu khawatir akan nyampah. Cukup dipilah, nanti diambil dan dijual oleh pemulung atau petugas sampah. Lumayan banget kan untuk mereka. Selain lingkungan terjaga, bisa jadi berkah buat mereka. Galon Le Mineral bikin tenang, bikin nyaman.